Halo semua, gimana nih kabarnya? Aku harap teman-teman baik ya, tetap sehat selalu. Pada kesempatan kali ini aku akan bahas soal pemantapan fungsi kuadrat. Jadi ada 25 soal gitu ya untuk kita bahas. Jadi tetap stay tune di playlist aku. Oke, kita akan bahas soal yang pertama. Jadi kalau kita lihat di sini soalnya, persamaan parabola yang memotong sumbu y di titik 0,3 dan mencapai puncak di titik 1,1 adalah. Berarti di sini kita disuruh untuk mencari fungsi gitu ya, fungsi dari parabola. Nah, kalau misalkan kalian udah belajar dari soal fungsi kuadrat yang 50 soal itu sebelumnya, pastinya udah paham gitu ya. Langkah apa sih yang mau kita lakukan gitu untuk menjawab soal ini? Seperti biasa, kita tulis dulu apa yang diketahui pada soal. Nah, di sini yang diketahui adalah terdapat suatu parabola di mana parabolanya itu memotong sumbu y. Nah, kalau memotong sumbu y, x-nya sama dengan 0. Nah, di sini x-nya 0. Nah, berarti y-nya ada nilainya yaitu 3. Dan mencapai puncak, berarti ini titik puncaknya yaitu 1,1. Nah, terus yang ditanyakan adalah persamaan parabolanya. Jadi aku udah buat seperti ini yang diketahui, terus yang ditanyakan adalah fungsi parabolanya. Sekarang kita langsung jawab aja. Nah, untuk mencari fungsi parabola itu sendiri, kita harus tahu dulu formula dari fungsi parabola, yaitu y kurang y puncak sama dengan a kali x kurang x puncak kuadrat. Nah, kita udah dapatkan x puncak dan y puncak di petunjuknya, yaitu 1,1. Nah, substitusikan ke sini dan ke sini. Jadi y kurang 1 sama dengan a kali x kurang 1 kuadrat. Lalu kita akan cari nilai a-nya dengan memasukkan titik potong terhadap sumbu y. Karena titik potong itu dia juga merupakan titik yang melalui parabola. Jadi kalau misalkan ini nih sumbu y gitu ya, sumbu y. Nah, terus misalkan ini contoh aja ya, dia kayak gini. Nah, dia kalau misalkan ini titiknya, berarti kan titik itu ada di parabola itu. Nah, kalau ada di parabola itu, maka kita bisa substitusikan. Nah, itulah maksud kata melalui titik 0,3 gitu. Berarti kita ganti x dan y-nya. X-nya 3, y-nya 0. Jadi 3 kurang 1 sama dengan a kali 0 kurang 1 kuadrat. 3 kurang 1, 2 sama dengan a kali 0 kurang 1 itu min 1 kuadrat. Berarti 2 sama dengan, nah ini kan berarti min 1 kuadrat itu kan 1. Nah, dikali a, jadinya a. Jadi a sama dengan 2. Nah, karena kita dapatkan nilai a, maka kita substitusikan ke sini. Maka y kurang 1 sama dengan 2 kali x kurang 1 kuadrat. Jadinya y kurang 1 sama dengan 2 kali x kurang 1 kuadrat, itu kan x kuadrat kurang 2x tambah 1. Nah, aku harap teman-teman udah bisa gitu ya bagaimana cara mengkuadratkan persamaan ini gitu. Jadinya y kurang 1 sama dengan, ini kita kalikan distributif, 2 kali x kuadrat, 2x kuadrat, 2 kali min 2x, itu min 4x, dan 2 kali positif 1, jadinya positif 2. Nah, sehingga kita pindahkan min 1 nya ke kanan, jadi positif 1. Y sama dengan 2x kuadrat kurang 4x tambah 2 tambah 1. Jadinya Y sama dengan 2x kuadrat kurang 4x, 2 tambah 1, 3. Jadi, fungsi parabolanya adalah Y sama dengan 2x kuadrat kurang 4x tambah 3. Jadi, jawabannya opsi yang E. Jawabannya opsi yang E.